Dalam rangka Dies Natalis Universitas Hasanuddin, UNHAS, ke-68 berbagai kegiatan diselenggarakan. Seperti halnya kegiatan pameran dan festival benda-benda arkeologi, cagar budaya, dan farmasi. Event itu berlangsung di lapangan panahan UNHAS selama 4 hari berturut-turut dimulai dari 19 hingga 22 Agustus 2024. Adapun tema dari Dies Natalis UNHAS ke-68 ini adalah konektivitas budaya dan sains menuju World Class University. Tak hanya itu, berbagai lomba juga diadakan dalam festival kali ini. Seperti halnya ada lomba kuliner jalur rempah, lomba mewarnai tingkat TK, SD dan SMP dan lomba pilih rempah tingkat SMA. Bahkan terdapat lomba storytelling tingkat SMA dan lomba bakiat tingkat SMP diselenggarakan. Ada fun games juga diadakan selama festival dan pameran tersebut seperti beklang, dende-dende, lompat karet, enggrang. Berbagai pertunjukan juga diperlihatkan pada festival kali ini. Beberapa pertunjukan yang akan menghibur para pengunjung seperti barongsai, tari pangelu, tari akarena, sanggar Makassar Art, kecapi, tari tundung runcing. Berbagai stand pameran dari setiap fakultas terlihat di lokasi acara. Mulai dari stand Fakultas Pertanian, Fakultas Farmasi, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Fakultas Kehutanan dan lainnya. Setiap fakultas memperlihatkan hasil dari kerajinan mereka masing-masing di lokasi kegiatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.